Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi video kali ini saya mau review ke kalian salah satu handbody racikan. Tapi sebelum kita next ke videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan jangan lupa subscribe. Nah, jadi sebelum kita membahas secara rinci dan juga secara detail untuk produk handbody ini, kalian wajib tahu dulu kalau handbody ini tuh adalah handbody racikan yang berdosis tinggi. Nah, kalau misalnya kalian takut memakai produk-produk racikan, kalian jangan pernah coba untuk memakai produk dari racikan. Nah, jadi untuk nama produknya yaitu Handbody Clobe. Nah, Handbody Clobe ini adalah salah satu handbody yang berdosis tinggi. Jadi untuk handbody ini kalian dapat 2 item. Nah, di dalam satu paket Handbody Clobe kalian dapat 2 item dengan harga Rp250. Nah, apa saja di item Handbody Clobe? Jadi yang pertama item di siang hari ataupun handbody yang kalian pakai di siang hari seperti ini. Nah, kemudian ada Handbody Clobe yang digunakan di malam hari seperti ini. Kemudian untuk ukurannya yaitu 250 mili dan untuk handbody ini kalian gunakan di siang hari dan kalau ini kalian gunakan di malam hari. Nah, untuk manfaat dari handbody Clobe ini, jadi kalian sudah tahu kan ini tuh adalah handbody yang berdosis tinggi. Jadi otomatis untuk proses dari handbody ini tuh prosesnya cepat. Jadi sangat cepat untuk memutihkan kulit kalian seperti itu. Selain itu, manfaatnya juga yaitu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit kalian. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai bekas luka ataupun bekas-bekas cacar, pasti otomatis handbody ini mampu untuk mengangkat semua bekas-bekas luka pada kulit kalian seperti itu. Untuk yang tanya di mana beli produknya, jadi saya pribadi saya belinya itu di Makassar di daerah Sudiang. Nah, untuk harganya yang seperti saya bilang tadi itu harganya Rp250.000, kalian dapat 2 item yaitu dipakai di siang hari dan dipakai di malam hari. Nah, jadi kalian bisa lihat ini tuh sudah pemakaian 2 hari, saya rutin pakai di siang dan juga malamnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di jari saya, dia ini kayak lumayan agak belang ya. Jadi dia ini agak lumayan belang. Jadi kentara ya, kalau kita pengguna handbody racikan, pasti otomatis kulit kita itu tidak rata. Jadi ada yang kelihatan lebih putih dan ada yang lebih hitam. Nah, jadi ini tuh pemakaian saya pribadi di hari yang kedua saya rutin memakai handbody ini. Nah, untuk handbody ini tuh dia tuh variannya rasanya itu anggur dan baunya juga menyengat seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, kalian bisa padukan handbody ini dengan lulur yang kalian punya. Seperti saya pribadi, saya tuh memakai lulur dulu baru saya menggunakan handbody ini biar putihnya itu rata seperti itu. Nah, kalian bisa lihat saya ini sering bawa motor terkena paparan sinar matahari dan kalian bisa lihat untuk jari saya berbeda dengan tangan saya, jadi ada perbedaan. Nah, kalau untuk pengguna racikan itu, kalau di jari-jari itu kalian bisa lihat dia itu putihnya tidak rata. Jadi kadang kelihatan ini tuh lebih putih dibanding dengan bagian-bagian sininya kalian seperti itu. Nah, seperti saya ini tuh baru pemakaian kedua sudah agak lumayan kelihatan hasilnya. Ya, walaupun itu berproses ya, tidak secara instan karena kalau misalnya kalian rutin pakai handbody ini, pasti otomatis hasilnya juga lebih maksimal. Nah, jadi ini untuk yang handbody yang siang. Nah, untuk yang handbody siang itu warnanya putih bersih. Nah, kalau saya pribadi,
penggunaan handbody dari Kobe ini tuh saya benar-benar irit untuk penggunaannya karena lumayan harganya juga terjangkau sangat mahal seperti itu. Jadi untuk cara penggunaannya itu sangat mudah dan simpel banget. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat hasil yang lebih maksimal, kalian bisa padukan dengan lulur mandi kalian. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh pakai lulur dulu, baru setelah mandi saya menggunakan hand body dari Klobeh, seperti itu. Nah, jadi untuk cara pemakaiannya itu sangat mudah dan simpel. Yang pertama, kalau di siang hari, kalian cukup oleskan aja secara merata ke kulit dan seluruh tubuh kalian supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus dan juga maksimal. Nah, dan kalau untuk malam hari sebelum kalian beristirahat, kalian wajib pakai hand body ini. Seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar baru pemakaian kedua menggunakan produk dari handbody Klobeh. Seperti itu. Dan memang ya benar kalau untuk perbandingan handbody racikan ataupun pemakai racikan itu berbeda dengan handbody yang kayak contohnya handbody yang tidak terlalu keras, karena perbandingannya otomatis warna kulit kalian itu tidak sama sekali rata, tetapi dia itu awalnya belang. Tapi kalau misalnya kalian rutin memakai produknya, kalian tidak setengah-setengah memakai produknya, yakin kulit kalian tuh akan menjadi merata seperti itu. Dan kalian bisa lihat untuk video saya sebelumnya, kalian bisa lihat untuk jari-jari saya itu lumayan agak hitam ya, karena efek dari bawa motor. Dan ini baru pemakaian kedua, kalian bisa lihat untuk hasilnya sendiri. Dia ini sebenarnya belum instan putih, tidak, tapi ada sedikit perubahan dari pemakaian handbody ini, karena memang handbody ini tuh handbody yang berdosis tinggi seperti itu. Jadi kalau untuk kalian pemakai handbody ini, kalian itu harus pakainya irit karena handbody ini lumayan agak mahal harganya seperti itu. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Jadi seperti itu untuk review dari produk handbody Klobeh ini. Kalian juga bisa sharing di Google apa saja manfaat-manfaat dari handbody Klobeh. Jadi manfaat atau utamanya itu untuk memutihkan, kemudian mengangkat sel-sel kulit mati kalian seperti itu. Dan kemudian masih banyak lagi manfaat dari handbody Klobeh ini, menghilangkan bekas-bekas luka ataupun bekas-bekas cacar yang ada di kulit kalian. Jadi kalian bisa sharing di Google apa saja manfaat dari handbody Klobeh yang seperti ini. Jadi kalian jangan heran ya untuk harganya, karena ada harga, ada kualitas seperti itu. Nah, jadi ini yang saya gunakan sekarang, yaitu handbody Klobeh yang varian anggur. Tapi memang handbody Klobeh itu memang anggur ya. Nah, ini dia video dari saya. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.